Pak Ganjar dan Ibu. Selamat datang Pak Ganjar. Selamat datang Bapak di Sukoharjo tentunya. Ya, boleh masyarakat diminta untuk duduk dulu. Duduk dulu. Yang ingin bercerita, mari kita lihat. Nah, cuma saat mulut bangunan.
Nama saya Sri Haryanti. Ini kerjanya pabrik plastik. Penghasilannya ya cuma sedikit, ya cuma buat makan sehari-hari. Kalau buat muliate kan nggak bisa, nggak cukup. Perkenalkan, nama saya Yati Rawati, umur 17 tahun. Saya sekolah di SMK Negeri 8 Surakarta, mengambil jurusan seni tari. Cita-cita saya pengen menjadi perawat, karena menurut saya lapangan pekerjaannya lebih luas. Saya juga ingin membanggakan kedua orang tua saya. Menurut saya, pekerjaan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Kalau bapak ibu belum ada uangnya, mungkin saya harus menunda ya 1-2 tahun dulu. Selama ini saya sudah menabung dari adanya menari dajatan orang, ikut melatih menari. Walaupun nggak banyak, tapi saya yakin pasti saya bisa buat bayar kuliah. Makanya juga bisa sekali itu. Bisa si anak saya dulu kelas 1, bisa itu. Ini ranking ketiga ya. Ceweknya dulu ya sudah di kawat. Tapi ya biayanya dari mana dulu. Orang-orangnya kerja semua gini. Tapi Yetinya maunya kuliah. Tapi mau kuliah saya gak punya uang. Saya ada rencana mau kuliah, mungkin nanti melanjutin ke jurusan berikutnya itu tata boga nanti di Yogyakarta biasanya. Ada UNY. Paling saya bikin jajanan di rumah, terus saya titipin ke sekolahan, kadang dijajanin teman-teman gitu. Paling ya hasilnya nanti modalnya disisipin buat modal besoknya lagi, terus yang ini ditabung buat kedepannya kalau ada butuh tentang jurusan atau gimana. Juga bisa melihat anak saya apa enggak. Walaupun anak saya itu sangat ingin sekali kuliah, tapi saya optimis harus kuliah, karena ada kampu kuliah juga. Akan rapi, anak minta namanya anak minta kuliah ya. Orang harus tanggung jawab, harus mencari biaya. Iya, itu dia tadi Pak Ganjar itu cerita hati rakyat. Sukoharjo. Nah, makanya kita udah gak sabar untuk mendengar cerita Pak Ganjar ini tentang satu keluarga miskin, satu sarjana. Yes. Jadi boleh mari kita sambut Pak Ganjar untuk menjelaskan programnya. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Ganjar. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, terima kasih semuanya hadir sehari ini saya berkeliling ke Sukoharjo. Ditemani ada Ibu Bupati, Pak Wakil, lalu ada partai-partai pengusung, ada dari DPRD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, komplit semuanya. Dan tentu relawan, termasuk saya ditemani teman-teman influencer, boleh berdiri dong. Berdiri balik kanan biar bisa dilihat. Inilah para influencer, ada yang artis, ada...
Oke. Ya, terima kasih sudah hadir menyertai. Bapak Ibu, kenapa anak kita harus sekolah tinggi? Ada satu harapan besar dari keluarga. Nasib di keluarga itu, nasib anaknya berharap jauh lebih baik. Setiap kontestasi pemilu ada harapan perbaikan agar kita menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ada satu isu yang selalu menjadi perdebatan dalam setiap kontestasi politik, kemiskinan. Banyak cara kita menyelesaikan, sudah ada BLT, sudah ada PKH, ada jaminan kesehatan, ada juga jaminan pendidikan. Tapi kenapa kita tidak bisa cepat? Maka ada praktek baik yang pernah saya lakukan ketika 10 tahun jadi gubernur. Saya coba data, saya coba riset, kenapa kita harus menggapai masa depan dengan berinvestasi yang besar melalui pendidikan. Bapak Ibu, pengalaman ini saya dapatkan minimal dari saya pribadi. Ketika kami kesulitan membiayai pada saat sekolah, ketika kami harus kuliah dan tidak ada biaya, ketika orang tua saya seperti tadi disampaikan oleh warga dari Sukoharjo menceritakan, hanya bisa bersedih. Tapi orang tua selalu mencoba bagaimana anaknya bisa jauh lebih baik kehidupannya. Betul ya? Orang tua saya pernah terlilit rentenir untuk membiayai kuliah anaknya. Orang tua saya pernah jualan bensin dan kami harus membantu itu agar kami bisa survive hidup. Maka ketika amanah politik ini diberikan, jadi semangat saya untuk melawan kemiskinan itu. Kita lawan bersama-sama kemiskinan agar hidup kita jauh lebih baik. Saya menemukan beberapa kesempatan dari sebuah keluarga yang saya lihat, oh, di keluarga ini miskin, tapi ada anaknya yang punya potensi luar biasa. Saya akan membiarkan mereka ketika punya talenta olahraga, seni, sains, dan bisa berkembang. Saya tidak pedulikan karena dia bisa survive dengan cara itu. Tapi ketika kemudian mereka harus menyiapkan diri jauh ke depan dan dia butuh bimbingan, maka pendidikan menjadi jalur utama yang ada. Saat itulah saya berdialog dengan seorang warga seperti video tadi itu. Saya tanya kepada mereka, apa yang Bapak Ibu harapkan? Saya ingin menyekolahkan anak saya setinggi-tingginya, tapi Pak Ganjar, saya tidak punya kemampuan itu. Maka apa yang bisa saya lakukan pertama adalah, bagaimana kamu bisa bersekolah dan kamu cepat bekerja. Pikiran yang paling cepat adalah membuat sekolah vokasi. Maka pada saat itu kita bikinkan namanya SMK Jateng. Dan kemarin saya sempat ke Solo, tidur di salah satu rumah penduduk. Dia jualan bubur sumsum. Anaknya ada 3, tidak salah. Dan dia tidak punya harapan apapun. Maka anaknya lulus SMP. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tuanya? Mendorong anaknya untuk mencari jalan keluar agar dia bisa sekolah lebih tinggi. Dan dia bisa mendapatkan sekolah level SMK. Anaknya pintar. Dia sungguh-sungguh. Dia belajar keras. Dia meminta doa orang tuanya. Pendek cerita, dia keterima dengan seleksi yang sangat ketat di SMK Jateng itu. Belum lulus, belum wisuda, dia sudah mulai magang dan bekerja dengan gaji sudah 3 juta pada saat itu. Satu yang mengharukan Bapak Ibu, orang tuanya dikirimi 500 ribu tiap bulan. Pada saat anak ini mau saya wisuda untuk angkatan pertama, yang datang adalah orang tuanya. Saya kaget, Bapak ngapain berdiri di sini? Saya mewakili anak saya karena anak saya tidak bisa pulang, dia sudah bekerja.
setelah itu Bapak Ibu, anaknya diangkat menjadi pegawai tetap, gajinya kurang lebih 6 juta. Hari ini dia sudah berpenghasilan 12 juta. Dan orang tuanya dikirimi 2 juta setiap tahun, rumahnya dibangun. Saya tadi malam, 2 hari yang lalu tidur di sana, saya mendapatkan suasana kebahagiaan di keluarga itu. Rasa betul, ciri-ciri kemiskinan yang melekat mulai hilang, karena kemudian saya melihat fasilitas kehidupannya jauh lebih baik karena pendidikan. Inilah kisah inspiratif yang kemudian membawa saya dan Pak Mahfud untuk, Pak, kita bikin, kita cari satu keluarga miskin yang ada di Indonesia, kita cari satu anaknya, kita biayai sampai perguruan tinggi agar kelak dia bisa menjadi keluarga. Bapak Ibu, dalam kesempatan yang sangat baik di Sukoharjo ini, bantu kami. Mari kita bekerja sama. Kita cari satu data yang baik, kita kelola dengan bagus, dan kita punya profil warga bangsa, warga negara Indonesia. Ketika keluarga miskin ini bisa kita capture dari data NIK yang ada, maka disitulah sebenarnya negara bisa hadir untuk membantu dari keluarga itu agar ada anaknya minimal satu sarjana dalam satu keluarga miskin untuk dia bisa merubah nasibnya. Bapak Ibu, di Sukoharjo ini saya ingin meluncurkan program ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gerakan besar nantinya, sehingga biaya pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD kita fokuskan untuk kita konsentrasi ke sana, sehingga menjemput bonus demografi dengan penduduk produktif yang banyak, kita investasi melalui kesehatan, dan kita prioritaskan kepada mereka yang punya talenta bagus dan dia berangkat dari keluarga yang miskin. Terima kasih untuk semuanya, mohon dukungan dan doanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat lebih baik untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Mahfud. Menang. Oke. Sudah mendengarkan dan kita juga dengar ya. Ya sekarang kita mau berdiskusi. Tanya jawab. Okay. Yang pertama mungkin kita berikan kesempatan dulu Bapak Ibu tetap duduk ya, tetap duduk semua Bapak Ibu mohon izin tetap duduk semua agar nanti ketika menjawab bisa melihat Bapak Ganjar dengan baik ya. Pak Ganjar boleh kita sesi tanya jawab dengan masyarakat boleh? Masyarakat boleh apa ya? Boleh diwakili satu aja ya. Satu. Ya. Ibu-ibu kalau ada ibu-ibu boleh berdiri. Oh ya sini Bu. Ya, Bapak-Ibu. Wah, mau foto ini pasti. Wajib kayaknya itu ya. Iya, pasti. Ya, silakan kasih mic-nya. Ibu, namanya siapa? Kenalkan, nama saya Ibu. Dideketin. Ibu Sumarsi. Ibu Sumarsi. Dengan alamat, Sampen, Ojo Lebak, Sukoharjo. Sukoharjo, pertanyaannya. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, sistem zonasi. Oh ya, pendidikan ya. Zonasi. Ya. Satu itu, yang kedua tentang anak saya yang telah putus kuliah karena keadaan. Ya. Sekarang anak saya ada dua. Yang satu sekarang sudah usia 23. Ini putus kuliah. Yang kedua masih di bangku SMA 3 tahun ini. Yang saya pikirkan itu tentang yuridisasi karena saya nggak mempunyai PKH, nggak punya KIP, nggak mempunyai terbatas berat dan terus lagi karena korban PHK. Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya itu sistem yuridisasi itu membingungkan orang tua. Membingungkan orang tua. Ya. Ibu sekolahnya apa dulu? Saya dulu alumni SPK. SPK, oke. Sekolah Pendidikan Guru, oke. Tenang aja nih, tenang, satset kita pokoknya. Kalau guru nanti kalau diajari nggak bingung lagi gitu ya. Ya, jadi nggak usah bingung. Yang paling gampang adalah anak itu nanti ada di zonasi mana. Mau sekolah ke SMA atau SMK? SMA.
SMA, yeah. maka dicari sekolah yang paling dekat. Yeah. Kalau dia punya prestasi, maka dia bisa pindah ke tempat lain yang diinginkan dengan prestasi. Ya. Kalau dia dari keluarga tidak mampu dan ibu merasa dari keluarga tidak mampu, uruslah surat keterangannya sekarang. Oke? Gampang ya? Di belakang ibu ada orang pakai baju merah, perempuan cantik, sudah tahu siapa dia? Es gampang lapor kalau bupati didampingi Pak Wakil di sini. Cekrek. Yes. Korban PHK, mohon maaf dengan segala hormat saya boleh bertanya ya. Menurut ibu, ibu masuk kategori tidak mampu atau mampu? Tidak mampu. Ibu mau mengurus besok pagi? Insya Allah ya. Sekarang ibu akan dibantu langsung. Nanti saya minta nomor teleponnya, langsung dikerjakan, dapat bonus dari ibu. Oke ya. Nah, zonasi dengan cara seperti itu. Jadi gak usah risau dengan zonasi. Dia berprestasi, dia bisa pilih. Dia punya tempat yang dekat, dia akan bisa dapat. Kalau keluarganya tidak mampu, dia akan mendapatkan prioritas. Kalau kemudian tidak dapat, sekolah di mana pun bisa mintakan beasiswa. Tidak ada pintu tertutup untuk anak yang mau sekolah dan berprestasi. Gampang ya? Bagaimana anak kedua saya kok hari ini putus sekolah? Sambung lagi. Suruh masuk lagi, kuliahnya di mana? Duta Bangsa. Mau sekolah lagi apa enggak? Katanya ingin sekolah, tapi karena terbentuk sama biaya, dan ya. Dia merasa kalau inap, dia menunggu untuk di DO di sekolah. Menunggu di DO? Iya. Ada juga ya orang menunggu di DO. Dan ya. Anak itu untuk melanjutkan enggak punya biaya. Ya, ya, ya. Kebetulan anak saya mempunyai kebutuhan khusus. Oke. Okay. Dia berkebutuhan khusus. Iya. Ya. Maaf, penyandang disabilitas. Iya, ya, dia okay. Menderita penyakit ibu pilih. Oke. Okay. Ya, yang setiap satu minggunya itu harus injeksi. Oke. Okay. Dengan biaya yang tidak sedikit. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Sudah punya jaminan kesehatan? Sudah, tapi lewat perusahaan. Lewat perusahaan. Ya. Yang jaminan apa kesehatan dari pemerintah? Belum diurus nanti. Langsung ya. Yes, nanti minta ajudannya Bu Bupati atau Pak Wakil, bisa langsung. Yes, Pak Wakil ini sekda dulu. Sat-set wonge. Tenang juga, jangan khawatir. Sudah ketemu langsung beres ya. Beres ya, nanti anaknya biar dicek dari sisi kesehatannya sehingga dia bisa mendapatkan akses kesehatan yang bagus. Kedua, kalau sudah seperti itu, suruh sekolah lagi. Kalau kemudian tidak ada biaya, minta beasiswa. Beasiswa dari mana? Kita carikan. Banyak sekali beasiswa yang ada. Kemarin saya di Sragen, ada aspirasi yang masuk lewat DPRD, berkumpullah anak-anak para penerima beasiswa itu. Dan itu bisa dilakukan. Oke? Okay? Oh, saat ini nomor teleponnya 3G Bupati nomor Pak Wakil. Ini langsung dicatat. Ini, yo, siapa ajudan ibu ini? Nah, ini kayak kalau ajudan ibu ini. Ini, kalau sudah ibu ya. Bapak Ibu, memaknai satset itu rasa ngetini dari presiden. Itu ya. Jadi kalau ada persoalan seperti ini yang bisa diselesaikan, satset, selesaikan sekarang. Itu. Maka pendukungnya Ganjar Mahfud juga harus satset. Kalau ada yang seperti ini, sampaikan. Kecuali itu menjadi program masa depan yang mesti kita siapkan. Maka tinggal dukung, kita harus kompak dulu untuk menang. Terima kasih, salam untuk semuanya, kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan pada bawa acara, makasih. Oke. Baik. Pak Ganjar, kebetulan tadi kita melihat ini ada yang di tayangan itu, ada anaknya yang datang ke sini. Boleh? Hadir langsung, Bapak. Ya, hadir langsung ya. Boleh bergabung dengan kita, Pak? Mungkin. Boleh. Dengan orang tuanya, silakan cantik. Bapak Ibu, monggo. Ini juga salah satu sosok yang tadi tayang di video tadi. Ya. Dan kita akan langsung menjumpakan dengan Bapak. Ya, betul. Agar tidak hanya kita saksikan videonya, namun bisa langsung ngobrol dan berinteraksi. Ya. Mas Darto, Mas Darto. Ya. Di sini juga ada yang ada di video tadi. Oh, ada juga. Iya, ada. Oke. Okay. Ya, sekalian. Sekalian atau satu dulu ya, Mas? Satu ya. Dulu. Satu ya, dulu. Oke. Baik. Oke. Yang ini masalahnya apa tadi?
mau kuliah tapi nggak ada biayanya ya tadi ya. Oh sama. Sudah lulus nih? Oh belum. Sekarang sekolah di mana? SMK? Oh SMA Solo, SMK Solo. Sekolahmu bayar nggak? Boten. Sopo sik gubernur ini sih. Bapak Ibu, saya cerita gratis ini bukan ngarang. Kenapa bisa cerita gratis membuat SMK untuk orang miskin? Karena sudah kita kerjakan. Kenapa kemudian saya tanya sekolahnya bayar atau tidak? Begitu SMA, SMK, SLB kewenangannya dikasih provinsi, pada saat itu saya gratiskan semuanya. Salah satunya dia. Ternyata sekolahnya sudah tidak bayar. Maka hari ini dia sudah menerima fasilitas SMK gratis. Ini sekolah seni. Nah, ini para seniman nih. Ini seniman nih. Ini jagoan-jagoan seniman. Ya sekolah seniman SMK 8 itu jagoan seni masa depan. Maka kita harapkan nanti namamu siapa? Yeti. Yeti kita harapkan Yeti, bisa. Yeti Pak. Yeti. Aku tak tadi bilang apa? Boyo kurang dikit sama teman nggak apa-apa lah. Nah, kita harapkan si Yeti ini nanti bisa kuliah dan kita siapkan mulai sekarang. Kamu kuliahnya kapan? Ini baru mau lulus. Oh beraya, jadi kuliahnya kira-kira kapan? Tahun depan. Jadi kalau tahun depan, hah? Cetro lagi, cetro lagi. Nah, kalau begitu seperti ini udah jelas praktek pertamanya Yeti nanti. Oke ya. Tapi Yeti, kamu juga punya kesempatan yang lain. Banyak sekali beasiswa yang bisa kamu dapatkan nanti di kuliah ya. Ada KIP untuk kuliah juga ada toh. Terus kemudian ada beasiswa dari luar. Jadi jangan kecil hati, kamu siapkan. Program itu akan membantu, tapi kalau tidak ada banyak cara lain yang bisa dikerjakan. Tugasmu belajar sungguh-sungguh mulai hari ini, minta doa restu orang tua. Oke? Selamat belajar. Kamu jurusannya apa? Seni. Seni? Coba kamu nari sekarang. Oke, Bapak ikut ya? Iya, oke. Oke, kita akhiri pertemuan ini dengan tarian dari Yeti dari SMK 8 Solo. Boleh divideokan Bapak Ibu bersama dengan Bapak Ganjar dan Yeti berdari. Salah mas, musiknya salah. Oke. Kami akan memberikan fasilitas pendidikan yang lebih baik ya dan buat itu akan mengangkat lembaga saja. Maka kami doakan.
Oke, baik. Selesai sudah tadi diskusi bareng Pak Ganjar. Ini adalah sebuah ya. Oh iya, tadi ketemu dengan petani, komplainnya masih sama. Ada dua yang penting, yang pertama terkait dengan pupuk yang ternyata kurang memang. Yang kedua soal air dan ini soal distribusi dalam musim yang kondisi terjadi anomali. Terutama menuju musim kering, mereka berharap manajemen airnya bisa terdistribusikan dengan baik. Dan hari ini tentu saja kami bertemu dengan masyarakat di Sukoharjo, bertemu dari keluarga tidak mampu, dan kita meluncing satu keluarga miskin, satu sarjana. Dan tadi ada beberapa contoh masyarakat yang ternyata memang mereka membutuhkan bantuan beasiswa. Ada yang putus sekolah, ada yang mau masuk pendidikan, dan rasa-rasanya ini menjadi pas untuk mereka bisa membangun harapan ke depan dengan sekolah lebih tinggi. Lain sebagainya sudah diperhitungkan mata ke mata. Sudah, sebenarnya 20% dari APBN itu sangat cukup. Tinggal sekarang kita memprioritaskan. Juga ketika kita akan menurunkan angka kemiskinan, sebenarnya investasi yang paling bagus. Berbarengan dengan itu kita mendapatkan bonus demografi yang tentu saja kita butuh sekali investasi pendidikan yang baik. Pengetahuan anak-anak baik, keterampilan mereka baik, dan program ini saya kira yang paling penting untuk bisa kita dorong segera. Ya. Ya, sebenarnya kami juga mendorong seperti praktek waktu saya di Jawa Tengah, sekolah vokasi gratis ya. Itu bisa didorong hanya khusus untuk keluarga miskin. Kalau kami menghitung-hitung kemarin, satu kabupaten kota, itu satu percontohan saja, itu sebenarnya anggaran kita tidak membutuhkan terlalu banyak. Artinya, banyak dari keluarga miskin yang kemudian dari lulusan SMP, Sanawiyah, dia bisa mendapatkan akses ke sekolah vokasi menengah, yang kelak kemudian dia bisa langsung bekerja. Maka kalau mereka bisa langsung bekerja, sejak dari awal kita membuat link dengan banyak perusahaan, sehingga perusahaan menjadi teaching industry-nya. Dan praktek ini, alhamdulillah sudah berjalan, maka kita tingkatkan satu tahap lagi sampai ke perguruan tinggi. Maka mendekati sempurna lah itu. Ya. Ya, nanti biasanya kalau kita melihat situasinya, ada infrastruktur yang mesti kita siapkan. Apakah itu dari sisi sekolahnya, kita juga menyiapkan guru-gurunya, sehingga mereka lebih dekat. Sebenarnya penggunaan teknologi itu juga akan bisa membantu. Maka nanti akan kita kombinasikan juga internet gratis yang ada di sekolah. Internet gratis di sekolah inilah yang nanti akan melengkapi program itu secara lebih komprehensif. Ya, oke, yuk.